Sejak mengalami kenaikan harga signifikan pada beberapa waktu lalu, harga beras di Pasar Rakyat Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hanya turun Rp500 per kilogramnya, baik beras premium maupun beras medium. Untuk beras premium, turun Rp500 dari harga Rp17.000 menjadi Rp16.500 per kilogram. Kemudian, beras jenis mentik juga turun Rp500 dari Rp18.000 menjadi Rp17.500 per kilogram. Begitupun beras medium yang mengalami penurunan harga sebesar Rp500 dari Rp16.000 menjadi Rp15.500 per kilogram. Enggak, turunnya enggak banyak banget. Paling kalau ngecer cuma turun Rp500 per kilo. Dari harga yang kemarin pas tinggi-tingginya itu. Jadi enggak banyak. Premium berapa? Premium kemarin kan 17 paling tinggi. Sekarang 16,5. Kalau yang mentik dari 18 sekarang 17,5. Tapi masih tinggi kan? Masih. Kalau yang medium? Kalau yang medium, Mas? Kalau medium paling murah 15,5. Sebelumnya? 16. Berarti turun Rp500. Pedagang memprediksi harga beras masih akan naik pada pertengahan bulan puasa. Hal itu dibarengi dengan meningkatnya permintaan konsumen menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.